ini juga bisa jalan, guys. Nih. Boom, hujan TNT, guys. Mantap. Mantap. Lo. Drone kita jatuh, guys. Ya, kawan kita kembali lagi. Oke kawan, di video yang sederhana ini kita bakalan mencoba untuk membuat suatu percobaan. Percobaan itu adalah percobaan bagaimana cara membuat drone. Yap, ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti saja. Oke kawan, pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita pakai yang namanya comment block. Yap, di sini aku bakalan mengambil dulu yang namanya comment block. Oke, kita sudah ada comment blocknya. Lalu kita taruh comment block di sini, 1, 2. Yap. Kemudian di sini untuk konsol komennya kalian bisa lihat di deskripsi. Nah, lalu kan di dalam deskripsi itu nanti di link itu, di linknya itu ada 2 comment block. Yang bawah ini pakai yang 1, nanti yang atas pakai yang 2. Di sini aku copas dulu yang 1. Nah, seperti ini, guys. Oke, lalu yang atas ini kita pakai comment block yang nomor 2. Oke, lalu di sini kita copas. Mantap. Nah, untuk mengaktifkannya, yang bawah sini kita aktifkan ininya. Always aktif. Yap. Tara Widi. Ya, dia langsung berproses, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, yap, comment block ini buatan dari The Red Engineer. Kalian bisa lihat tuh ada linknya itu YouTube apa itu tadi. Nah, ini dia buatannya si The Red Engineer, dan comment block ini untuk versi 1.11. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa klik ini di sini, yap, klik kanan. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat, guys, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu kita bakalan membuat yang namanya drone dan remote controlnya. Untuk drone-nya kita butuh 2 iron blocks, lalu 4 piston, kemudian 4 redstone torch. Dan untuk remote controlnya kita butuh 2 levers, 8 redstone, dan 1 redstone comparator. Oke, di sini kita butuh 2 iron block, 4 piston. Yap, berapa apa tadi? 2 iron block ya. 2 iron block. Tuh, 2. Oke. Bentar, ini aku taruh dulu. Kemudian apa tadi? 4 piston ya. 4 piston. 1 2 3 4. Lalu apa lagi tadi? Aku lupa. 4 piston lalu 4 redstone torch. 4 redstone torch. 1 2 3 4. Yap. Oke, ini langsung aja ya kita buat. Pertama-tama kita lempar dulu ini 2 block iron, lalu 4 piston dan 4 redstone torch. Nah, ini sudah jadi drone-nya. Oke, sekarang kita bakalan membuat yang namanya remote control-nya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan ialah di sini ada 2 levers, 8 redstone dan 1 redstone comparator. Oke. Kita bakalan ambil 2 redstone, lalu apa lagi? Waduh, lupa aku. 2 levers, 8 redstone. Oke, ini salah. 8 redstone. Oh, benar. 2 3 4 5 6 7 8. Lalu apa lagi? 2 lever, kemudian 1 redstone comparator. Yap. Oke, kita coba ini langsung aja ya. Di sini kita buang. Ini buang dan di sini kita buang. Boom, dan jadilah remote control kita. Oke, di sini kita bakalan mencoba, guys. Mencoba untuk menunjukkan ini multi text drone ya. 3 2 1. Boom, dan inilah multi text drone ya.
Lalu ini adalah remote controlnya, kalian bisa lihat di sini dengan mengeklik F. Nah, di sini ada tombol-tombolnya, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada tombol-tombolnya. Ini kita untuk mengaktifkannya kita klik ini. Nah, ayo kita gerakkan. Oh, ini tidak bisa kita gerakkan, guys. Soalnya drone ini butuh yang namanya bahan bakar. Untuk bahan bakarnya kita pakai yang namanya ini, Black of Cool. Kita ambil semuanya, lalu kita isi di sini dengan klik E. Waduh, E salah, bukan E sih. Lalu kita isi ini drone-nya. Nah, coba kita gerakkan, guys. Ya, kita putar dulu. Oh, dia berjalan. Kita rem dulu, asik. Gimana itu drone-nya? Kita bawa sini dulu drone-nya ya. Bentar. Nah, ini bagian depannya tuh ada titik-titiknya, itu bagian depan, guys. Ayo maju. Net, berhenti. Asik. Drone ini juga bisa kita naiki, guys. Widih, cara kita naik drone, guys. Wow, kita naik drone, asik, mantap kita naik drone. Oke, kita bakalan mencoba untuk menjalankan ya. Kita maju dulu. Yeah, mantap sekali. Berhenti, asik. Jalan ke kanan. Yeah. Kita putar dulu, asik, mantap, guys. Berhenti. Drone ini bisa kita apa itu namanya? Kita isi dengan senjata, guys. Yap, kita bakalan mencoba untuk mengisinya dengan panah. Oke, di sini ada panah, guys. Kita ambil dulu nih panahnya. Lalu ada TNT. Kita coba dulu ya. Oke, kita bakalan mengisi drone ini dengan panah. Coba kita lempar ini, kita isi. Nah, segini aja. Yap, kita bakalan mencoba untuk mengaktifkan panahnya. Ini ada shoot arrow. Widih, mantap. Coba kita putar. Set, set, set. Taps. Ini bisa turun, guys. Waduh, kalian bisa lihat, guys, itu panahnya. Ayo kita coba lagi, kita aktifkan lagi. Tembak. Mantap. Tembak. Mantap. Keren kan ini drone-nya? Kita juga bisa mengisinya dengan TNT, guys. Kita bisa juga mengisikannya dengan TNT dengan cara kita taruh TNT ini di sini. 1, 2, 3. Tiga saja ya. Bentar, ini aku ubah dulu ini waktunya. Oke. Kita bakalan mencoba untuk mengaktifkannya ini. Pertama-tama kita taruh ini dulu, guys. Kita buat terbang ke atas dulu ini. Nah, oke, biar tinggi. Yap, berhenti. Oke, di mana dia? Nah, ayo kita aktifkan dulu ini TNT-nya dengan cara, aduh, bentar. Nah, ini drop TNT. Ayo, wah, belum, mantap, guys. Ini juga bisa jalan, guys. Nih. Hujan TNT, guys. Mantap. Mantap. Loh. Drone kita jatuh, guys. Bentar, guys. Ini mungkin kehabisan bensin ini. Coba kita aktifkan dulu. Nih. Nah, dia kehabisan bensin ternyata, guys. Kurang ajar banget. Oke, ayo terbang. Nih. Oke, berhenti tong. Yap, ini bisa juga apa itu namanya menggali tanah, guys. Bisa juga menggali tanah. Lihat, guys, drone kita ini canggih bener. Ini buatannya Red Engineer. Waduh, keren banget nih orang. Kita gali. Oh, bentar, kita jalankan dulu. Ted. Oh, bentar, guys. Kagak kelihatan di sini. Berhenti tong. Bentar, guys, bentar. Kita putar dulu ini rotasinya, set. Nah, seperti ini. Lalu kita move forward, lalu gali. Oh, kagak bisa ya? Gimana ya caranya? Bentar, guys. Caranya gimana ya?
Oh, gini aja guys, gini aja bentar. Kita buat gini aja. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat, lalu ini kita putar dulu rotasinya. Oke, ini sudah menghadap ke depan. Lalu kita jalankan, kemudian kita digblok. Mantap, dia bisa menggali guys. Jalan dong. Waduh, kagak bisa. Turun dong. Oh, ke atas dulu dong. Hei tong, kelebihan tong. Turun. Nah, kelebihan. Oke, segini, gali. Oh, kurang ya, kurang. Oke, segini, gali. Mantap. Naik lagi. Gali. Waduh. Kagak bisa. Gali. Oh, mantap, guys. Kiri. Kiri tong. Waduh, kelebihan tong. Nah, gali. Mantap sekali ini. Turun-turun tong, turun. Turun. Turun tong. Oh, mundur. Turun. Kelebihan tong. Keren nih drone-nya nih, drone modern, guys. Drone modern nih. Mantap. Berhenti tong. Di sini drone-nya nih bisa memagnet, guys. Bisa kayak magnet gitu. Sebagai contoh, di sini aku mau bakalan pakai apa ya enaknya? Spider. Oke. Di sini aku buat spider. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayo kita aktifkan dulu ini. Lihat, guys. Drone-nya nih bisa kayak magnet gitu. Kita putar dulu nih. Oke, depannya ya seperti ini. Kita maju dulu tong. Berhenti tong. No. Nah. Berhenti tong. Oke. Kita aktifkan dulu magnetnya, guys. Magnet on. Oke, ini magnetnya sudah aktif. Lalu kita jalankan. Nanti dia bakalan ini, guys. No. Langsung nempel kan? No. No, spidernya nempel, keren banget nih. Wah. sini tong. Keren. salah. Nah, mantap nih. Nih, aku bawa spider nih, guys. Keren nih. Wow. Berhenti. Mantap. Dan magnetnya kita bisa matikan, guys, dengan klik off. Nah, keren kan? Mantap. Oke kawan, aku kira sampai di sini dulu ya percobaan kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe atau klik berlangganan supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah Widi, kita naik drone guys. Kagak bisa berhenti nih drone-nya. Ya elah.